Baik, ini kita lanjut ke penyelidikan KPK waktu itu, sudah tahu. Betul. Secara formil ya, secara kedinasan saudara tidak melaporkan. Tidak. Tapi menurut saudara Pak Menteri pasti sudah tahu ya, bahwa ada penyelidikan itu, karena memerintahkan saudara untuk tadi ya, betul, mengumpulkan orang-orang yang sudah diperiksa untuk supaya menjawab secara normatif aja. Benar yang mulia. Iya kan? Kemudian perjalannya waktu gimana? Ya, akhirnya yang bersangkutan tetap saja dipanggil oleh KPK. Iya, kemudian ya, dan apakah ada berkenalan dengan salah satu apa? Komisioner KPK? Atau pimpinan KPK? Ada enggak hubungan? Kami sendiri tidak ada. Saudara? Tidak ada. Saudara mendengar atau Pak Menteri kemudian ada hubungan dengan salah satu pejabat KPK? Pimpinan KPK, ada hubungan enggak? Saya tidak ada. Pada tidak saat tahu. Itu memang ada chatting, tapi isinya bukan itu. Ada chatting beliau disampaikan oleh penyidik kepada saya. Ada di HP Pak Menteri, ada chatting itu. Kemudian apa yang kalian pahami? Chatting antara siapa? Antara Pak Menteri dengan salah satu pimpinan KPK. Siapa namanya? Pada waktu itu adalah Pak Alex Marwata. Pak Alex Marwata? Iya. Pak Alex Marwata ada memang ya? Ada. Saya itu, ditunjukkan chattingnya. Bukan untuk membicarakan ini? Tidak. Apakah ada hubungannya dengan tadi yang sudah tadi? Tidak. Yang kami penyelidikan mengenai sharing yang ada di kementerian? Bukan tidak. Itu? Tidak bicara itu. Itu masalah apa? Jabatan? Di chattingnya itu, kalau saya tidak salah waktu itu ditunjukkan bahwa Pak Alex minta bantuan untuk kampungnya Klaten untuk didukung programnya Pak Menteri. Oh, itu yang minta yang, bantuan iya, untuk kampungnya. Oh, untuk iya, kampungnya Klaten. Apakah ditindaklanjuti oleh Menteri waktu itu? Saya tidak tahu. Sudah tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu sudah penyelidikan ya? Sudah. Sudah penyelidikan. Ya. Sudah penyelidikan waktu itu ya. Mohon izin. Ingat saya 2022 berarti sebelum penyelidikan. Sebelum penyelidikan. Iya, iya. Itu permintaan dari iya, siapa namanya? Pak Alex. Pak Alex Marwata. Untuk tolong dibantu kampungnya iya, Klaten iya, untuk diberi diberikan program. Program. Iya. Program ya dari kemudian kampungnya. Pak Alex menanyakan juga nomornya Ibu Siti Nurbaya. Itu yang saya tahu dari chattingnya. Kemudian apa? Nomor HP-nya Menteri LHK. Pak Alex menanyakan ke beliau, ke Pak Menteri untuk minta nomornya Ibu Siti Nurbaya. Itu yang di dalam chatting. Dan disampaikan oleh Pak Menteri itu nomornya saya itu tidak tahu. Baik ya.